Cenil Didi sapa teman, kemarin sebelum melakukan sholat asar, ketemu dengan segerombolan anak-anak bermain permainan. Sepertinya permainan itu sudah pernah ada. Jadi permainan ini seperti siklus 20 tahun yang lalu kayaknya pernah ada itu, trending juga. Nah saat ini lagi tren lagi mainan itu. Penasaran mau coba, dicoba ternyata butuh keahlian khusus. Jadi apapun itu di dunia ini, semakin sering kita melakukan sesuatu, jadi keahlian, lebih mahir dan terampil. Mencoba permainan anak-anak yang digandrungi sekarang ini, tapi tetap nggak bisa karena baru pertama kali ketemu lagi dengan permainan itu. Ya penasaran, penasarannya pengen coba, tapi ternyata ada mainan baru juga yang sama tapi ini lebih sederhana. Ping. ini mainan apa? Coba tebak. Ini mainan memanggil, kalau nggak salah memanggil keributan, memancing keributan. Mainan ini sudah ada sejak 20 tahun yang lalu juga. Disimpan, dikoleksi, dan ternyata sekarang lagi rame. Nih, mainannya seperti orang-orangan sawah, tapi digoyang, berbunyi lebih nyaring. Mainan apa namanya? Silakan tebak, seperti tebak skor di FIFA Qatar World Cup 2022. Pekan ini akan memasuki tahapan fase grup 16 besar. Jadi kita nantikan siapa yang benar-benar beruntung kalau tentang kemampuan dan keahlian di lapangan semuanya mampu untuk itu. Negara-negara yang terkenal dengan sepak bolanya, ada banyak kejutan, ada banyak drama. Kita nantikan siapa yang menjadi jawara di FIFA World Cup Qatar 2022. Channel Deddy sahabat teman, iseng-iseng untuk speak up.